Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat YouTube semua. Saat ini Apip Hidayat lagi menemukan penyakit di mobil Avanza, Avanza lama ya ini 2010. Dimana di saat setirnya digoyangkan ataupun setirnya belok, dia itu keluar bunyi seperti ini nih bunyinya nih. Nah, kayak orang nangis kan? Ini rata-rata sering saya temukan di mobil Avanza, mobil Xenia, Toyota Rush, dan juga Daihatsu Terios. Kadang-kadang pun ada saya menemukan di mobil APP untuk penyakit kayak begini ya. Yuk, kita tutorialnya dan triknya sama-sama disimak biar teman-teman tidak gagal paham dan benar-benar tahu apa yang APP Hidayat kerjakan. Buat teman-teman yang mau mempraktekkan sendiri, ini posisinya di sini teman-teman ya. Ini dia kering. Ini cukup dikasih grease atau cerbi kalau bahasa bengkelnya. Buat teman-teman yang tidak punya grease atau cerbi, ini bisa dikasih minyak goreng. Minyak goreng dapur aja ya, ini ditetes nih. Dikeliling ini, jadi intinya dia itu supaya licin. Karena si karetnya itu udah kaku atau kering. Jadi menyebabkan bunyi. Nah, ini teman-teman ya. Posisinya tuh di sini. Bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke bengkel. Yang pasti kantong Anda pun akan lebih hemat. Nah, ini teman-teman hasilnya. Penyakitnya pun udah hilang ya. Hilang enggak, Bang? Hilang. Top enggak, Bang? Terima kasih, Mas Api. Oh, sama-sama, Bang.